Pondok Labu Kampung Pulau, Kampung Pulau nih. Ada dua ini deh. Kampung Labu Kampung Pulau, Pondok Labu nih. Kali Buko, Kampung Pulau juga. Iya, sama Ciliwung. Nah di sini Kali Buko, Kampung Pulau. Waduh, aduh ya Allah. Pelan-pelan. Bahaya ini. Tadi ada jembatan diangkat. Ini jembatan Sumatera. Ini di waduk. Itu sekarang ini kalau dulu enggak ada kayak gini kan. Sebelum wawancara. Jangan dengerin. Namanya kali apa ini? Kali Kukut aja katanya.
di belakang mes marinir ya? Iya. Ini dulu sampai sana Om kalinya, jadi diperkecil ini sama sini mas, sini mas. Sebentar pak. Sudah. Ibu mas, bisa lin. Tolong boleh. Ini dalam rangka apa? Ini pakai yang saya datang ke tempat. Tolong pak, sebentar pak. Dari kepala. Siapa? Apa mengenai kepala banjir? Ini yang tadi mau lihat. Ada sebabnya, katanya itu sungainya lebar, sekarang di sisi kan, jadi seperti yang kita lihat itu. Jadi kalau kita lihat, sehingga nanti saya akan bicara juga dengan yang di sana, yang siang dan yang di sini, nanti punya di sana. Siapa? Di sana. Radio. Kira-kira apa ini? Sungainya itu harusnya seperti apa? Mungkin di sisi Samarinder, mungkin di sisi juga sisi keamanan, pasti kan juga pasti ada alasan. Tapi di sisi warga juga jangan sampai merasa di atau mungkin tidak bicara. Kian aja. Kemudian yang kedua ini masalah waduk juga, masalah waduk. Ini ada 9.000, dan masalah ini namanya waduk kolam. Boleh latih pak, kita nggak bisa latih pak. Kalau ada proyek itu, kalau ada manajemen kontrol yang baik, tidak ada cek yang benar, isinya yang betul, manajemen kontrol yang benar, jadinya kayak gini. Jadi saya sudah cek, tahun ini ada kegiatan lagi, tapi mau saya awasi sendiri, ya jadi benar waduk, ada fungsinya, ada manfaatnya. Ya. Awas. Wah, lewat situ lagi bapak. Ayo, sama. Ini kalau banjir ini segini nih pak. Sorry, sorry. Pak, jangan.
Masjid Pak Jokowi. Thank you.